hari. Gimana nih, besok kan bulan puasa, Truk. Masa kita kagak ngadain acara apa-apa? Gimana kalau kita babajakan aja ya, Truk? Truk, kita ngeliwat aja yuk. Apaan sih ribut-ribut? Pengen babajakan segala. Kayak yang suka rajin puasa aja lu berdua. Gini-gini juga, walaupun kadang suka bolong, gue suka puasa. Kagak kayak lu, Truk, siang-siang malah makan nasi uduk. Hehehe, waktu itu gue lagi hilaf, Reng. Masa hilaf bisa sampai ngabisin satu piring mentong, Truk? Kalau lupa atau kagak disengaja kan bisa dilanjut puasanya, Truk. Gitu kata Pak Ustadz juga. Itu juga dilanjut, tapi bukan puasanya, tapi makannya. Itu sih namanya bukan lupa, tapi lapar, Truk. Ya udah, sekarang gimana kalau kita babacakan aja di kebunnya Pak Semar? Di situ tempatnya asik. Gue sih setuju aja, Truk. Lalu sekarang gue mau balik dulu ngambil berasnya. Baiklah, gue yang bawa panci dan alat masaknya aja. Soalnya di rumah gue lagi kagak gablek apa-apa, Reng. Gue yang bawa ikan asinnya. Setelah menyiapkan perlengkapan memasak, mereka pun segera berangkat. Setibanya di kebun Pak Semar, kita masaknya di bawah pohon itu saja tuh. Kayaknya enak, Reng. Oke, biar gue aja yang masak nasi liwetnya. Gue kagak mau kayak waktu itu Petruk yang masak. Udah nungguin sampai kelaparan, nasinya gosong semua. Harap maklum aja, Reng. Petruk kan kagak bisa masak, tapi kalau makan, iya jagonya. Hari ini angin lumayan kenceng, jadi gampang ngumpulin ranting kering buat kayu bakarnya. Fuh, gue sampai monyong nih niupin apinya kagak mau nyalan juga. Duh, kayaknya anginnya makin gede aja nih. Gue jadi ngeri, Reng. Tenang aja, lu takut amat sama angin, Gong. Tiba-tiba saja sebatang pohon tumbang dan hampir saja menimpa Garing dan kawan-kawan. Guras. Lalu hampir aja kita celaka ketimpa pohon. Gimana nasi liwetnya, Reng? Untung aja nasinya cuma tumpah separuh. Kalau tumpah semua bisa gawat. Syukurlah, kita pindah aja masaknya di tempat lain, Reng. Kemudian mereka pun pindah ke tempat yang lebih terbuka. Di sini lebih aman, nggak takut ketimpa pohon lagi. Beberapa lama kemudian, nasi liwetnya pun matang dan siap disantap. Petruk dan kawan-kawan segera ambil posisi masing-masing. Cepetan, Reng, gue udah lapar banget nih. Sabar, coy. Air apa ini?
Tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Mereka pun berlarian mencari tempat untuk berteduh. Kacau deh. Akhirnya hari itu mereka tidak jadi makan. Apes banget kita hari ini ye. Tadi hampir ketimpa pohon. Kayaknya alam lagi kagak mendukung kita buat bapacakan, Gong. Sayang banget itu nasi liwet kagak kemakan. Mana gua lapar banget.